Duit yang kamu terima itu adalah duit yang dicuri daripada kerajaan. Duit itu haram. Dan kalau kita terima duit haram, apa juga yang kita lakukan dengannya? Makan ataupun buat kerja haji tidak boleh diterima sebagai halal. Sebelum ni, Dr. Mahathir bagi dah kat Vincent Tan. 2-3 minggu sebelum Dr. Mahathir berhenti sebagai Perdana Menteri, dia dah bagi lesen judi ni kepada Vincent Tan. Apa nama syarikat Vincent Tan? Escort Sport. Berapa lama lesen judi ni Mahathir bagi? 20 tahun. 20 tahun. Yang ni nak dengar mengenai hukum Islam dari Dr. Mahathir. Rosaklah kita. Dia dan keluarga dia beli syarikat arak terbesar di Asia Tenggara. Nama syarikat itu San Miguel. Siapa yang punya? Keluarga Dr. Mahathir. Siapa pengarah? Mirzan Tun Dr. Mahathir. Berapa jumlah wangnya? 2,900 juta ringgit. Ya. Bina stadium ini tak mahal macam tu. 4 kali stadium ni. Kalau masa kos dulu, tak sampai 2,000 bilion. Wang dari mana? Ya, tentu tidak bersih. Dia datang melawat Kelantan. Beratuh. Cium tangannya lagi. Bodoh. Melayu mudah lupa. Melayu mudah lupa.